Selamat pagi semuanya. Ini mobil lagi perbaikan as roda ya, yang sebelah kanan. Karena pas belok itu, belok-belok ke kiri, yang kanan bunyi ya, tok 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 gitu, yang kanan. Jadi kita mau perbaiki as roda yang sebelah kanan. Nah, ini lagi dibuka rodanya. Sebenarnya kemarin sudah coba digemukin tapi nggak berhasil ya. Jadi harus diganti atau diservis CP joinnya. Ini lagi dibuka dulu. Jadi yang dibuka itu biasanya dari baut sini ya, baut as roda, terus ball join sama terot sini. Udah itu aja. Oke, kita tunggu dibuka dulu ya. Mobilnya 206 tahun 2002. Nah, ini as rodanya sih baik-baik aja kelihatan itu. Tapi bunyi bagian sininya nanti kita servis ya. Nanti kita coba lagi setelah di servis. Mau dibawa dulu ke tukang servis. Nah, sudah datang kan, beda kan sama yang kemarin sebelum di servis. Jadi servis perlu sehari ya. Jadi sudah dikemas tuh kayak baru ya. Bootnya diganti dua-duanya, terus klaimnya juga dari besi, dari metal ya, semuanya oke ya. Dibersihin juga tuh, kemarin kan kotor, jadi kayak baru. Ini rekondisi namanya ya. Oke, kita pasang langsung. Oke, bagus ya. Sudah dipasang. Kita coba jalan yuk. Masnya udah dipasang ya, pemasangannya sama lah seperti buka kan, nggak usah di video. Buka ball join, buka baut rodanya, terot, udah itu aja. Tinggal ditarik, di dalamnya ada baut 11 untuk pengikat lahar as roda. Itu aja ya, kita coba yuk. Oke, kita sedang coba mobilnya ya. Masih kalau di jalan lurus belum kedengeran, nanti kita coba di jalan yang luas, kita bisa muter-muter ya. Ini masih macet jalanannya. Itu main macet kok jam segini, padahal ini jam 1 ya, macet mobilnya. Nanti kita coba saat jalan yang muter-muter gitu ya. Biasanya bunyi as roda tuh kalau belok dan digas ya, maksudnya kalau kita ke basement, ke tempat parkiran yang muter-muter, biasanya itu suka bunyi. Nanti di depan ya kita coba. Oke, kita coba di sini aja ya, terminal. Itu ada double decker. Bagus banget mobil ya, Sinar Jaya. Ada Harapan Indah, Harapan Jaya. Ini terminal ya, terminal luar kota. Kita coba di sini aja ya, muter. Biasanya bunyinya pas belok ke kiri bunyi, jadi kita ke kanan dulu. Nah, di depan itu belok kiri itu. Oke, coba nih, bagus gitu. Terminalnya bagus. Untuk cabe jam segini udah banyak yang keluar ya, keluar kota. Ini kita belok ke kiri, udah nggak ada bunyi. Belok kita belok ke kanan. Cukup segitu aja pengetesannya. Sudah tidak ada bunyi, belok kiri belok kanan, kita keluar lagi ya. Kita keluar lagi. Jadi itu aja ya untuk videonya. Nah, jadi awalnya kalau kita belok itu bunyi tek tek tek. Nah, sekarang bunyinya sudah nggak ada, sudah hilang ya, karena diservis. Cukup bagus ya dibanding beli baru. Itu mahal, di servis juga ada garansi ya, itu langganan kita yang tukang servis ya. Ini Harapan Jaya, sasisnya RN285 automatic transmission. Wah, mantep, udah automatic transmission sama air suspension, mantep ya. Ini
Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Akan selalu pulang ke